Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya pimpinan jemaat HKBP Denpasar dan juga sekaligus pendeta HKBP Resort Bali mengucapkan kepada saudara selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam. Saudara-saudara, sesuai dengan program gereja kita HKBP Denpasar 2023 akan diadakan yakni kebaktian padang atau retreat keluarga. Saudara-saudara, kita bangun kebersamaan. Kita bergumul bersama dengan doa. Kita membagi sukacita bersama. Untuk itu kami menghimbau kepada semua jemaat HKBP Denpasar dari sektor 1 sampai dengan sektor 11 dan juga pos pertemanan dan juga bagi anak-anak HI mahasiswa yang berdomisili di Bali dan datang di Denpasar, HKBP Denpasar selalu beribadah dan juga jemaat simpatisan, mari ikut bersama-sama menikmati sukacita besar, menikmati berkat-berkat Tuhan dan bergumul bersama di retreat HKBP Denpasar yang akan diadakan pada hari Kamis 29 Juni 2023 bertempat di Puspem Badung mulai jam 9 pagi sampai dengan selesai. Dalam acara tersebut akan diadakan perjamuan kasih. Mari kita bawa makanan dari rumah dan dari paralelo nanti akan ditambahkan lauk pauknya saudara-saudara untuk menambah suka cita kita. Ada juga kegiatan dari sekolah minggu, ada juga kegiatan remaja, Naposo Bulung, Ama Ina dan Lansia. Dan kita bergembira ria, bersuka cita untuk menikmati kebersamaan kita. Saudara-saudara, kegiatan itu diambil dengan tema kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Sekali lagi kami menghimbau, ingat, kebaktian padang atau retreat keluarga HKBP Denpasar Resort Bali yang akan diadakan hari Kamis 29 Juni 2023 bertempat di Puspem Badung. Dimulai jam 9 pagi sampai selesai. Selamat bertemu di sana. Tuhan memberkati. Horas, horas, horas.